Pedesnya sama ini enak. Halo teman-teman semua, kembali ke YouTube aku, Chenien. Nah teman-teman, hari ini aku mau makan kepiting rajungan, tapi cangkangnya bisa dimakan juga. Kalian ada yang full daging dan juga ada yang mix telur. Dan di sini ada telur crispy, aku pakein daging-daging kepitingnya juga. Yay. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung di YouTube aku, selamat datang ya. Jangan lupa untuk selalu support aku dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar aku makin semangat dan biar channel aku makin berkembang. Terima kasih. Kita berdoa dulu teman-teman sebelum makan. Berdoa selesai. Ayo kita makan kepitingnya. Kita mulai dengan ini dulu ya, guys. Ini yang mix telur. Daging sama mix telur. Ini no tepung ya, guys. Jadi full dagingnya. Tuh, wis. Aku kasih lihat dulu. Telurnya, guys. Makan pakai nasi gini juga enak, guys. Wow, ini masih mix telur. Telurnya. Kalau teman-teman nggak mau makan cangkangnya juga bisa, kan tinggal makan dagingnya aja. Enak banget dagingnya, full. Dagingnya, guys, pakai sambalnya. Gila sih, enak banget. Pakai nasi tuh mantap banget, guys. Pedes sama ini enak. Nuh dagingnya. Gila. Diaur-aur dan sambal.
Tuh guys. Aku nambah nasi lagi, guys. Tapi aku lebih senang diginiin deh. Dagingnya. Tuh, dagingnya. Di aur-aur gitu tuh enak, guys. Wow. Nasi panas pakai kerisan tuh. Gila sih, ini padat banget, guys.
Untuk teman-teman yang nonton video aku, makasih banget ya. Jangan lupa untuk nonton video aku yang lain juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.